Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel Wartawan. Kali ini kita akan bahas berita sepak bola terbaru hari ini, atau berita bola hari ini, atau berita bola terbaru dari kami guys. Bagi kalian yang gak mungkin dengan berita sepak bola terbaru dari kami, jangan lupa di klik subscribe di bawah ya guys, dan kalau bisa like juga video ini. Oke, ayo kita masuk pembahasan. Pindah dari Real Madrid ke Juventus pada pertengahan tahun 2018, Ronaldo justru mengalami musim terburuknya. Mega bintang Ronaldo sejatinya merupakan pemain ganas di depan gawang kala masih berseragam Real Madrid sejak 1 Juli 2009. Namun secara mengejutkan Ronaldo memutuskan pergi ke Juventus pada 10 Juli 2018 demi mendapatkan tantangan baru. Sesuai kepergian bintang berjulukan CR7 itu, produktivitas Real Madrid dalam urusan mencetak gol begitu merosot drastis. Real Madrid cuma gagal menciptakan gol dalam 46 pertandingan dari 519 laga di semua kompetisi. Tim yang bermarkas di Stadion Santiago Bernabeu itu hanya tak mampu menyerangkan gol dalam 8.86% dari total partai bersama Ronaldo. Bahkan pada musim 2016-2017, Real Madrid selalu mencetak gol ketika Ronaldo bermain dalam 60 laga. Sisanya bersama Ronaldo, persentase ketidakmampuan Real Madrid dalam menjebol gawang lawan tak pernah di atas 16% per musimnya. Namun bukan hanya Real Madrid saja yang merasakan dampak dari perpisahan Los Blancos dengan Ronaldo. Demikian pula sang mega bintang pada musim pertamanya di Juventus alias 2018-2019. 27 gol dari 42 laga di berbagai ajang. Jumlah tersebut menjadi yang terburuk sejak musim terakhir Ronaldo di Manchester United, yakni 26 gol dari 53 laga pada 2008-2009. Oke guys, itulah video kita kali ini. Jangan lupa di klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan berita bola hari ini dan berita bola terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga di share video ini dan like juga video ini ya guys. Sampai ketemu di video terbaru kami guys.